Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada semua siswa dan siswi Sumba Hospitality Foundation Angkatan 5 yang hari ini diwisuda dan akan melanjutkan 7 bulan internship di Bali, Jakarta, dan Sumba. Kalian adalah anak-anak muda hebat, generasi penerus Sumba NTT dan Indonesia. Seperti anak muda lainnya di Indonesia, kalian wajib untuk belajar keras, berusaha keras, dan menjadi pribadi yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk mampu bersaing dengan banyak anak muda lainnya di dunia. Buatlah Indonesia bangga memiliki orang muda yang berdaya saing tinggi yang nantinya akan meningkatkan kualitas layanan pariwisata kita agar pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain. Satu langkah kalian sangat berarti untuk menciptakan perubahan. Tidak hanya bagi kalian, namun juga bagi Sumba tercinta. Euforia kebahagiaan kalian dapat saya rasakan hingga di tempat saya saat ini, dan kalian pantas merasakan kebahagiaan ini. Sekali lagi, selamat dan jangan lupa semangat untuk menjalani internship. Dari Sumba untuk perubahan NTT dan Indonesia yang lebih baik. Semangat muda, maju bangsaku. Hello Mr. Sandiaga Uno. Thank you for your video and your support for us. We hope one day you can come to visit Sumba Hospitality Foundation if you have a time. Anyway, thank you.